Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Vincentia Desugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Di video kali ini saya mau sharing tentang kursus online gratis dan bersertifikat dari Edonix. Jadi sebelumnya saya sudah pernah ya bagikan informasi tentang kursus online Microsoft Excel yang gratis ya dari Edonix Learning Solutions. Nah, ada pertanyaan, apakah hanya kursus tentang Microsoft Excel aja yang gratis di Edonix atau ada kursus-kursus yang lain? Nah, sekarang kita akan lihat kursus apa aja yang gratis di Edonix. Oke, pertama teman-teman bisa masuk ke websitenya Edonix ya, edonix.com. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal sign up bagi yang belum daftar. Kalau sudah, langsung aja masuk ke sini, login dengan masukkan alamat email dan passwordnya pada saat pendaftaran. Oke, sekarang saya sudah masuk ya di akun saya. Di sebelah kanan atas ini ya, ada Hi Vincentia, bisa kita lihat ada My Home, My Dashboard, ya di sini ada Certificates. Ini sertifikat yang bisa kita download ya setelah kita ikut kursusnya. Di sini saya punya dua, yang pertama tentang Microsoft Excel, yang kedua Microsoft Word. Nanti kalau mau download, tinggal klik aja tadi itu sertifikatnya, kemudian kalian bisa klik download atau kalian mau bagikan juga bisa. Kalian klik di share your certificate. Nah, gimana caranya tahu kursus-kursus apa saja yang gratis di Edonix? Ini teman-teman klik ini ya, Edonix. Kita akan masuk ke halaman utama. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada banyak kursus yang muncul dan tidak semuanya gratis ya. Di sini berbayar. Kita lihat ada yang $6 ya. Seperti Learning Web Development. Ini ke bawah juga, ini bayar juga. Trending courses bayar juga. Nah, gimana caranya tahu kursus yang gratis yang ada di Edonix? Kalian lihat di bawah di sini. Ada pages ya, ada courses freebies. Kalian klik freebies. Oke, setelah itu nah, kita lihat ya popular courses. Ini kursus-kursus yang gratis. Semua tulisannya free ya, free, 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 free. Dan nanti kalian kalau mau pilih kursusnya, kalian bisa filter. Ini ada main category seperti software development, marketing. Ini ke bawah ada IT design. Nanti bisa kalian sesuaikan ya dengan minat kalian, background kalian, kalian mau belajar tentang apa. Oke, misalnya kita mau lihat office productivity, office tools ya. Nah, untuk office tools di sini ada 4 kursus yang gratis. Kalau kalian mau lihat yang lain, misalnya personal development, tentang creativity, atau mungkin self growth, ini ada 12 kursus yang gratis ya. Nanti kalian bisa baca, kalian pilih. Nanti kalian pilih di sini, misalnya kalian mau belajar tentang ini. Conduct effective job search and crack your interview. Kalian klik kursusnya. Oke, di sini kita tidak bisa melihat videonya ya, karena saya belum aktifkan VPN. Jadi teman-teman bisa menggunakan VPN ya untuk menonton videonya. Start VPN. Oke, setelah itu kita refresh lagi halaman ini. Nah, sekarang videonya muncul ya. Nah, videonya muncul di sini free.
Nah, di sini tulisannya go to course karena saya sudah daftar untuk kursus yang ini. Kalau kalian belum daftar, nanti tulisannya enroll now, kalian tinggal klik enroll now ya. Ini ada about this course ya, apa aja yang akan kita pelajari, kalian bisa baca. Ada course content, nanti ada reviews juga. Kemudian kita mencoba masuk ke sini ya, langsung kita klik go to course untuk lihat kursusnya. Nah, jadi untuk lectures ini ada 7. Kita mulai dari section 1 ya. Oh, section 1 sudah selesai, lanjut ke section 2. Kalian nonton videonya. Nah, di sini ada tugas juga. Nah, di sini ada tugas ya, assignment ya. Ada files, kalian bisa download dan kerjakan latihannya. Seperti ini videonya. Nah, kalau sudah selesai, lanjut di bagian yang ketiga, 4 sampai yang terakhir 7. Dan pastikan ini checklistnya sudah hijau ya. Untuk semua section. Setelah itu untuk sertifikatnya kalian tinggal klik generate certificate. Kalau sudah selesai semua nonton video di tiap sectionnya, kalian bisa langsung klik generate certificate dan kalian bisa download certificate atau share certificate-nya. Nah, contoh sertifikatnya seperti ini. Ini untuk Microsoft Word. Kalau kalian tertarik, nanti kalian bisa cari. Tadi ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel. Jadi ada nama, judul kursusnya, tanggal, tanda tangan, dan QR code. Jadi caranya sangat mudah ya, teman-teman tinggal bikin akun dan nanti kalian pilih kursus yang kalian minati. Jangan lupa untuk cari yang gratis, kalian harus klik di sini yang di bawah ini bagian freebies. Cukup sekian ya informasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!